Jika ditanyakan kepada rakyat Malaysia, rata-ratanya mungkin akan ingat dan tahu super sedikit tentang sejarah hitam negara yang berlaku sekitar tahun 1950, iaitu peristiwa Balai Polis Bukit Kepong. Peristiwa Balai Polis Bukit Kepong adalah kesan kekejaman peganas komunis semasa keadaan darurat selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong diserang oleh sekumpulan 200 orang peganas komunis bermula sekitar jam 5 pagi pada 23 Februari 1950. Dalam kejadian tersebut, para anggota polis berjuang habis-habisan sehingga seorang demi seorang daripada mereka gugur. Dua orang isteri anggota polis Mering turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban, dan mereka terus bertempur bersama anggota-anggota lain sehingga kehabisan peluru. Dalam mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong, 17 orang anggota telah terkorban. Peristiwa Bukit Kepong adalah pertempuran bersenjata yang bersejarah yang berlaku antara pihak polis dan Parti Komunis Malaya sebelum kemerdekaan tanah Melayu tercapai. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong. Balai polis yang diperbuat daripada kayu ini terletak berhampiran tebing Sungai Muar, iaitu sekitar 59 km dari Bandar Muar Johor. Kejadian ini bermula sebelum waktu subuh apabila pihak komunis melancarkan serangan gerila ke atas balai polis. Kejadian tersebut berakhir dengan tragis apabila pihak komunis membunuh hampir kesemua pegawai polis yang bertugas di situ. Dengan memulakan pengepungan, pihak komunis percaya bahawa mereka akan dapat mengalahkan polis dan mengawal balai polis tersebut dalam tempoh yang singkat. Balai Polis Bukit Kepong terletak di sebuah perkampungan yang terpencil, sekitar 20 buah rumah dan kedai sahaja. Menjelang awal tahun 1950, ia merupakan tumpuan pergerakan pihak komunis di situ. Ketika itu, balai polis itu diketuai oleh ketua polis balai, iaitu Saja Raymond Dancy, yang pernah berkhidmat di Palestin. Ketika serangan ke atas balai polis tersebut, beliau telah lama ditukarkan dan jawatannya diambil alih oleh Saja Jamil Muhammad Shah. Selain itu, terdapat juga pelatu campuran 15 anggota polis tugas am dan konstabel polis Mering pimpinan Saja Jamil sendiri. Ketika itu, pasukan ini turut dikukuhkan oleh 3 konstabel polis khas dan 4 polis tambahan bagi tugas mengawal dan lain-lain, yang menjadikan 22 orang anggota kesemuanya. 13 isteri dan anak-anak anggota tinggal di Berik Kelaming di sebelah belakang balai. Sistem perhubungannya sukar adalah sebab utama penempatan pasukan polis Mering ditempatkan di situ. Malah pengangkutan utama ke Bukit Kepong adalah dengan menaiki bot menyusuri Sungai Muar. Menurut saksi, terdapat sekitar 200 orang peganas komunis daripada Kompeni Bebas Keempat yang menyerang dan dipercayai diketuai oleh Muhammad Indra, komunis Melayu yang diperdaya oleh pihak komunis Cina, di mana pada awal rancangannya, Muhammad Indra dimaklumkan bahawa serangan itu sebagai amaran sahaja. Bagaimanapun, ia bertukar menjadi tragedi buruk. Ia juga disertai oleh komersial Goh Pentun. Pihak komunis mengepung balai polis dengan separuh di bahagian hadapan, bakinya mengelilingi balai polis tersebut. Pertempuran bermula sekitar 04.30 pagi apabila Konstabel Jaafar bin Hassan mencabar dan menembak mati seorang peganas komunis yang sedang memotong kawat duri balai tersebut. Pihak komunis kemudian menyerang dari segenap sudut, terutamanya dari bahagian hadapan. Mereka berharap serangan ini mengejutkan pihak polis, tetapi kini berhadapan dengan tentangan hebat dari anggota-anggota polis tersebut, terutamanya daripada dua kedudukan Brenggan yang terletak di dalam kubu di bawah bilik kawalan. Sungguh pun lebih sedikit, pihak polis yang diketuai oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah enggan menyerah. Walaupun berkali-kali diseru oleh komunis agar mereka menyerah, satu persatu anggota gugur apabila pertempuran berterusan, dan dua orang isteri polis yang bertahan turut serta berjuang apabila mendapati suami mereka terkorban semasa pertempuran. Sekitar jam 5 pagi, pasukan polis bantuan berserta sekumpulan penduduk kampung yang lengkap bersenjatakan rifle dan senapan patah digerakkan dari Kampung Jawa di bawah pimpinan Penghulu Ali bin Mustafa untuk membantu. Bagaimanapun, mereka diserang hendap oleh pihak komunis yang ditugaskan untuk menghalang sebarang bantuan dari luar. Beberapa orang kampung serta pihak komunis juga dilaporkan terkorban dalam pertempuran di kawasan itu. Pada masa yang sama, kedua-dua kedudukan Setenggan turut dimusnahkan komunis. Sekitar jam 7 pagi, pihak komunis menawan seorang isteri polis, iaitu Mariam Ibrahim.
isteri kepada Konstabel Muhammad Jaafar. Dikabarkan, Ketua Kumpulan Komunis Muhammad Indra memaksa Maryam merayu agar pihak polis menyerah, tetapi tidak diendahkan oleh Jamil sendiri. Pada masa ini, Fatimah Yaba dan anaknya Hassan turut ditawan dan dipaksa menyeru pihak polis agar menyerah. Namun mereka yang bertahan enggan membuat demikian dan terus berjuang habis-habisan. Apabila mereka enggan menyerah, Maryam dicederakan dan Fatimah dibunuh. Suami Fatimah, Konstabel Abu Bakar Daud, yang bertugas sebagai pemandu bot di Sungai Muar, turut berjuang menentang pihak komunis sehingga cedera setelah ditembak di bahagian dada dan tangan ketika mempertahankan botnya. Dalam detik terakhir pertempuran hebat itu, komunis telah membakar berik kelamin dan balai polis secara keseluruhannya. Dua wanita dan anak-anak mereka juga turut terbakar hangus dalam berik kelamin tersebut. Pada ketika itu, hanya tiga orang anggota polis dan seorang pengawal kampung sahaja yang masih hidup. Mereka meluru keluar dari balai yang terbakar dan merempuh kedudukan komunis serta membunuh sekurang-kurangnya tiga anggota dari kumpulan pengganas yang cuba menghalang mereka. Sementara itu, pihak komunis terus menembak mereka yang cuba lari daripada balai polis yang sedang terbakar. Dan pada ketika ini, penduduk kampung Durian Condong di sebelah barat menghantar bot ke Lengah untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa mengenai serangan ini. Hanya selepas 5 jam bertempur, barulah pihak komunis berjaya menawan dan membakar balai polis Bukit Kepung. Mereka kemudiannya berundur ke dalam hutan dan meninggalkan kesan kemusnahan serta kematian yang sangat tragis. Pihak komunis turut melontar mereka yang tercedera dan mayat-mayat anggota polis yang terkorban ke dalam api. Antaranya termasuk Hassan bin Abu Bakar, iaitu anak kepada Konstabel Abu Bakar, yang dicampak hidup-hidup ke dalam api. Seramai 14 anggota polis termasuk Sarjan Jamil, 4 pengawal kampung, 3 polis bantuan, isteri Abu Bakar Daud, polis yang terselamat dan 3 anak mereka terbunuh dalam kejadian tersebut. Jumlah kematian adalah seramai 25 orang. Mereka yang terselamat dalam pertempuran tersebut adalah 4 anggota polis dan 9 ahli keluarga termasuk isteri dan anak mereka. Al-Fatihah buat perwira-perwira negara. Semoga roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sekian, terima kasih.